Madura United menjalani latihan perdana di lapangan baru yang berada di Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan pada Selasa 12 Juli 2022. Pelatih Madura United Fabio Fundes mengatakan kondisi Madura United training ground ini terbilang sangat bagus. Suasana baru untuk latihan, kita senang karena lapangannya luas dan sangat bagus, ucap pelatih asal Brazil tersebut. Fabio Fundes menyampaikan pada latihan itu lebih banyak pada latihan fisik, juga ada pergerakan dengan bola, ujarnya. Ia berharap setiap latihan para pemain Laskar Sepekerap bisa lebih fokus sehingga bisa menerapkan arahan dari para tim pelatih. Menurut kalian, bagaimana latihan perdana Madura United di Stadion Madura United Training Ground? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Salam Taretan TV, salam Setong Dere.